pulang ya. Karena kita mau kemana lagi kalau tidak mencari jalan untuk balik ke Allah. Pada akhirnya semua yang pernah berjalan pun mati, semua yang pernah minum pun mati, semua yang pernah bekerja pun mati, dan mereka yang mati meninggalkan semua yang dicapainya itu di sini. Apakah mereka sudah selesai kehidupannya? Ternyata tidak. Allah mengabarkan bahwa masih ada hidup setelah kehidupan di sini, itu perjalanan akhirat. So, menemukan jalan pulang yang terbaik, mempersiapkan jalan yang lebih panjang daripada jalan di sini, itu sangat penting di hari ini. Jalan pulang adalah jalan ke hamba, jalan menjadi sebenar-benar hamba sebelum kita balik dipanggil sama Allah. Yes, beribadah itu adalah jalan untuk kembali ke Allah, taat sama Allah. Simpelnya adalah takwa, menjadi hambanya Allah, menjadi hamba sebenar-benar hamba balik ke Allah, itulah jalan pulang. Problemnya di hari ini adalah banyak yang merasa sudah jadi hamba, padahal tidak sadar dia sedang berada di posisi maqam rabbihi, posisi ketuhanan. Merasa bisa tanpa bantuan Allah, merasa yang nolong itu bukan Allah, dikasih nikmat merasanya karena dia bekerja. Kemana hasbunallahnya? Kemana la haulanya? Kemana la haula wala quwata illa billahnya? Kemana alhamdulillah segala puji bagi Allah? Kita ternyata hanyalah orang-orang yang tertipu, merasa sedang berjalan padahal sedang terhenti. Mengapa kita sering tersesat ketika sedang menjalani jalan pulang atau kehilangan jalan pulang kita? Karena kita tidak pernah punya waktu dengan diri sendiri untuk menjeda sejenak itu, mempertanyakan kita dari mana, sedang apa, dan mau kemana. Sehingga dia berpikir tidak sedang berjalan, dia hanya menjalani hari-harinya saja tanpa mencoba mencari jalan pulang terbaik. Hatinya merasa aman, hatinya merasa tenang, tapi karena yang ada di sekitarnya, padahal kematian terus mengintai dia setiap waktu, dan kita belum benar-benar mengenal Allah dan diri sendiri. Apakah ada kesempatan untuk menemukan kembali jalan pulang? Selalu ada menemukan jalan pulang, bahkan hingga nafas sudah di kerongkongan dan sudah tidak bisa kita berkata-kata lagi, hanya bisa menggerakkan bola mata, dan saat itu kita menatap dengan sungguh-sungguh, dengan hati terpaut ke Allah, dan mata kita gerakkan untuk meminta ampunan dari Allah, insya Allah itu cukup untuk mengembalikan kita kepada posisi kehambaan lagi, dan disitulah menemukan jalan pulang. Jadi kesempatan terus terbuka bagi mereka yang ingin mencari Allah.